Boleh gak kau bicara sama style kamu? Macam lain dong, sama-sama. Hai, kenapa tiba-tiba? Kau selesa gak sebegini? Bukan tidak selesa, tapi kau ada perasaan gak gaya sama style kau ini macam mana sudah? Kocap saja bah, kalau kau sesuai sebegini. Banyak lagi perempuan di luar saya sempurna dari saya. Maafkan rasa yang kembali masa yang aku masih jat. Bukan Nado itu? Ya kan? Masa aku bertemu itu? Malu kali dia bawa. Oh itu. Girlfriend mana girlfriend? Dia tau boy juga. Saya selesa apa begini? Kau coba kasih biasa aja boleh. Is, kau faham gak tidak selesa? Berapa kali saya mau cakap? Kasih biasa aja. Tidak selesa. Biasa. Tidak. Biasa. Tidak. Yalah yalah, balik lo gitu. Bah. Kalau jelek kau pakai baju lelaki ya, promise. Bah. Bilang sayang, tak kamu pikir panjang lagi. Yalah, janji. Puas. Is. Janji. Oi Oli, kau ni kenapa? Macam ketakutan je, bertapuk-tapuk lagi. Bodoh, kenapa kau ni? Saya sudah janji bah sama si Nado, tidak mau pakai baju lelaki. Tapi, ais, malas bah saya. Baju perempuan lagi itu, rimas lah pakai baju perempuan. Adeh, punya lah kau ni. Bagus jujur aja bah, daripada orang yang macam tak ketentuan begini. Saya pula rimas. Kau tahu bercinta, kalau tidak kejujuran. Ya, memang mau jujur. Tapi nantilah. Semak kau. Okey lah, dari kau aja bah tu. Macam yang tu lagu bah. Yang apa-apapun dari kita saja bah itu kan. Diamlah. Dari kita saja baik itu bukan alasan bila keluarga miskin konon tiada duit. Adeh, punya lawan ni. Bagus jujur aja pak, daripada orang yang macam tak ketentuan begini. Saya pula rimas. Kau tahu bercinta kalau tidak kejujuran. Oh, sini pula kau, ah? Aduh. Sayang. Apa sayang? Kenapa kau masih pakai begini? Aduh, begini mana, dok? Ah, tiada lah kau. Janji-janji tidak juga kasih tepati. Janji terang bulan, betul. Hai, Nado. Jangan begini. Nado! Dengar dulu cakap saya. Nado! Hai! Nado, long jumpa saya tempat biasa. Saya tunggu kau sampai kau datang nih. Nado, please. Besok. Woi, macam sedih ya. Lek lah. Diamlah kamu. Panas betul. Lah, ini tomboy ini orang cakap sebagus, mau marah. Tiap agen. Tomboy memang begitu, Ken. Betul juga. Salah kamu. Woi, lari kita. Burung marah, Membukakan jalan, mencari perang. Keluarlah dari zona nyaman. Bawa mau cakap? Dok, saya betul-betul mau berubah. Tapi kan,
Kalau ni hari saya bilang sama berubah, kan besok-besok dia 100% bisa berubah. Kau faham jangan apa saya maksudkan? Ya, yeah. Dan? Dan, saya harap kau boleh terima saya dengan seadanya. Mau berubah ni bukan senang tahu. Kalau mau berubah, makan masih yang lama juga. Kadang-kadang, ada yang sampai bertahun-tahun. Tidak apalah. Pelan-pelan saya akan berubah. Setiap nanti. Terima kasih, Dok. Saya harap kau boleh terima saya begini. Kalau mau nangis, nangis coba. Jangan tahan-tahan. Tak ilah mau menangis. Pak kaki, oh. So, okay, Pak. Tapi apa-apapun, kau jujur jangan masa lepasnya, okay? Sebab kejujuran itu penting dalam rilih kita. Ingat. Yalah. Siap, bos. Saya akan jujur lepas nih. Saya sudah belajar satu perkara. Apa? Terima kekurangan pasangan. Sebab dalam dunia ini, tiada yang sempurna. Thank you, Dok. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Tak mengerti mengapa engkau membisu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Calo bete. Calo bete. Ciao, ciao. Ay! Masih lagi gak?